penyedap rasa, 2 sendok makan, terus kemiri, ketumbar, bawang putih, lada yang dihaluskan sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita masukkan ampas tahu 2 genggam tangan seperti ini. Terus air sekitar 2 gelas. Sekitar 3 gelas. Di aduk-aduk biar merata ya, Mas. Proses pembuatan kira-kira berapa menit, Mas? Apanya? Buat palingnya adonan nasinya kurang lebih 5 menit atau 7 menit. 3 menitan? 5 lah. 5. Ini aci kasarnya ya, Mas ya. Tepung tapioka kasar atau di bahasa Tegal itu aci kasar. Ini tepung tapioka halus. Kalau di Tegal itu aci halus namanya. Ya, aduk-aduk diuleni, tentunya tangan sudah dicuci bersih ya ini ya. Sampai kalis ya, Mas? Sampai lentur seperti itulah ya ini cara membuatnya adonan tahu aci. Ini adonannya. Nanti ukuran 2 kilo ya, Mas? Ya, sekitar segitu ya. 2 kilo tepung tapioka ini ukurannya. Campur, kalau masih agak kerasan ya, Mas? Iya. Ditambahin lagi 1 genggam ampas tahu lagi. Kalau kebanyakan itu juga mempengaruhi ya, Mas? Iya, merah. Merah, kalau kebanyakan ampas tahu kata penjualnya itu nanti acinya merah, hingga bagus. Nanti ukurannya 1-2 kilo, 2 genggam ampas tahu lebih. 3 genggaman ya, kalau dipakai sendok itu sekitar antara 8 sendok makan. Hampir mau kalis ya, adonannya harus kalis, harus lentur, harus lentur sekali ini ya. Dan kocanya itu biar wangi yang tadi saya perlihatkan ya, semakin banyak daun koca semakin bagus. Jadi enak. Ini berapa biji, Mas Andika? 50 biji. Bawanya berapa ginian, Mas Andika? Kalau hari biasa saya bawanya ya enggak terlalu banyak sih, Mas. Kalau soalnya ada 10 biji kayak gini, Mas Andika. Kurang ya? Ya, kemampuan ya. Kemampuan ya. Iya, kalau lagi ramai ya bisa. Harapan ke depan apa nih, Mas? Untuk bisa berkembang dan bisa membantu kedua orang tua, biar kedua orang tua bisa senang lihat anaknya sukses ya. Sukses. Di mana, Mas? Kira-kira, Mas? Ya, lihat lokasi sama biasa kemampuan model. Mas, awal-awal usaha ini itu pertamanya dari siapa, Mas? Awal-awal usaha ininya? Ini dari kakak saya. Kakak saya dulu jualan di sawit kakak. Ini harga ini berapaan, Mas? Ini? Iya. Harganya ya di bilang 1000 wes. Biar gampang ya. 1000 satu pisisnya ya? Iya, 1000. Ya, harganya 1000 ya, teman-teman ya, ini. Kali ini, Mas, motivasi buat anak muda, Mas, agar bisa usaha sendiri itu seperti apa, Mas, motivasinya? Kalau saya menurut saya sih biar
ada pandangan gitu. Mas ya, namanya orang pengen usaha kan ya harus ada ilmunya, ada tubuhnya gitu. Saya juga pas dulu nggak apa namanya ya, belajar goreng juga ikut orang, nggak otodidak. Untuk modal awalnya jualan ini kira-kira berapa mas? Ya sekitar 5 jutaan. Iya, gerobak 3 juta, lainnya buat perangkat sama modal ini apa, modal bahan baku. Awal jualan kayaknya cuma 50 tahu awal jualan ya. Kita tak terlalu